Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Sonia Hanifa. Kali ini aku mau bikin tutorial tentang membuat akun Gmail yang baru ya. Jadi video ini sambungan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu tentang menghapus akun Gmail, dan sekarang video tentang membuat akun Gmail yang baru. Misalkan kalian mau memindahkan akun Gmail kalian ke HP kalian satunya, atau kalian mau mengganti akun Gmail kalian yang baru. Nah, gimana caranya? Ayo kita ke tutorialnya. Pertama, kalian buka Gmail dulu. Nah, di sini masih berbentuk kosong ya Gmailnya, belum ada email sama sekali. Terus kita klik tanda panah ini. Terus selesai. Nah, di situ ada tulisan tambahkan alamat email. Kalian tambahkan alamat email dan kalian klik Google. Nah, di sini diarahkan ke login. Jadi, jika kalian sebelumnya punya alamat email, bisa kalian masukkan lagi alamat email kalian, atau kalian mau buat baru alamat email. Jadi, di sini kalian harus klik buat akun jika kalian ingin membuat akun yang baru. Dan klik untuk diri sendiri. Di sini kalian diarahkan untuk membuat nama depan dan nama belakang. Terserah kalian mau nama apa aja. Asal-asal juga nggak apa-apa, yang penting kalian ingat ya. Dan di sini aku membuat nama depan emailku itu membawa, dan nama belakangnya berkah. Klik berikutnya. Lalu di sini kalian diarahkan ke informasi dasar. Jadi di sini kalian tinggal klik gender kalian, wanita atau pria. Boleh wanita, sini aku klik, dan tanggal lahir. Lalu berikutnya. Dan di sini kalian diarahkan untuk pilihan alamat email kalian. Nah, di sini ada yang untuk buat sendiri, terserah kalian. Kalau kalian mau buat sendiri biar lebih mudah itu boleh. Dan karena di sini aku lagi males buat sendiri, aku klik yang awal tuh, yang dibuatkan sama Google, alamat email aku membawa berkah 79@gmail.com. Klik berikutnya. Di sini kalian diarahkan untuk membuat kata sandi. Jadi buat kata sandi yang rumit ya. Jadi kalian harus membuat kata sandi dan harus kalian ingat kata sandinya ya. Jangan sampai lupa. Selanjutnya di sini kalian diarahkan untuk menambahkan nomor telepon, tapi nanti di akhir video bakal saya kasih tahu untuk menambahkan nomor telepon. Kalian klik ya, saya ikut. Nah, di sini udah tercantum alamat email kalian ya. Berikutnya. Lalu kalian scroll ke bawah, boleh kalian baca. Kalian klik saya setuju. Di sini juga kalian scroll, boleh baca juga. Terus kalian klik setuju. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang sudah selesai email kalian, udah terdaftar email baru kalian. Nah, sekarang kita untuk menambahkan nomor telepon supaya email kita bisa terverifikasi. Selanjutnya, tuh, klik foto email kita itu ya, terus kelola akun. Klik mulai. Di sini kalian klik info pribadi dan kalian scroll ke bawah. Di situ ada telepon, tambahkan nomor telepon pemulihan. Kalian klik tambahkan sekarang. Kalian klik tambahkan sekarang. Oke, di sini diarahkan buat ini apa? Buka kata sandi lagi. Kata sandi yang tadi ya, yang kalian bikin awal tadi ya. Lalu berikutnya. Sekarang masukkan nomor telepon kalian yang mau kalian hubungkan di email baru kalian. Jangan lupa diawali 8 ya. Nolnya nggak usah ditulis, nomor HP kalian diawali huruf 8 aja. Dan angka selanjutnya. Nah, sekarang kalian tunggu verifikasi SMS dari Google yang akan dikirim ke
nomor telepon kalian yang kalian daftarin. Kalau udah, kalian tulis masukkan kode. Oke, sekarang tuh nomor telepon kalian sudah tertaut di email kalian dan sekarang email kalian sudah terverifikasi. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum, dadah.